Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi di dalam episode membuat pepaya dengan batang yang pendek tapi berbuah banyak. Di sini perlu kita persiapkan yaitu plastik. Ini plastik dan juga alat pemotong. Alat pemotong dan ini kita siapkan batang pepayanya ini. Batang pepayanya ini. Ya, batang maya. Batang pepaya ini kita pilih yang sudah yang sudah tumbuh bagus. Nah, tumbuh bagus ini ada beberapa atau mata tumbuh yang paling pendek. Itu ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ambil satu misal sampai sini. Kita potong di sini ya. Kita potong di sini. Karena apa? Biar nanti kalau tumbuhnya di sini akan menjadi tumbuh yang nantinya akan berbuah. Oke. Untuk itu, mari kita potong saja di sini ya. Kita potong ini. Nah, setelah kita potong ini, baru hasil potongannya ini, kita bungkus biar tidak terjadi pembusukan. Kita bungkus dengan plastik yang sudah kita sediakan. Plastik biar tidak terjadi pembusukan. Setelah ini sahabat tani, batang ini kita biarkan beberapa hari biar nanti ada tumbuh-tumbuh dari mata-mata ini, ada tumbuh yang nanti kita pilih yang baik tumbuhannya. Jadi kalau di sini ada mata tumbuh ini, ya di sini ada, nanti yang tumbuh yang mana kita pilih yang paling bagus, itu yang kita biarkan untuk menjadi batang utamanya. Dan itu yang akan berbuah banyak nanti. Oke, sahabat tani, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Atau ini kita tunggu sampai pepaya ini tumbuh. Ini caranya yang kemarin kita lanjutkan. Ini sekarang sudah tumbuh beberapa mata tumbuh yang baru setelah kita potong kemarin. Ini, ya. Kemudian kita lakukan pruning atau kita rempel, maka pertumbuhan yang ada di bawah akan menjadi lebih besar dan maksimal. Ayo kita lakukan. Ini rempelan yang di atas ini ada tumbuh, ini ada tumbuh, dan ya yang paling bawah. Ya, yang paling bawah ini adalah yang nantinya kita besarkan dan ini kita pruning ini. Ya, kita pruning. Kita buang. Sehingga ini kita biarkan tumbuh menjadi lebih besar dan nantinya akan berbuah di sini. Oke, sahabat tani yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Ya, sahabat tani, setelah berumur 1,5 bulan ya. 1,5 bulan ini ya sangat luar biasa ini ya. Sudah jadi ini yang kita pruning kemarin. Ini ya. Itu hasilnya. Itu yang mata tumbuh yang kita biarkan dan akhirnya tumbuh menjadi besar dan ini hasilnya. Luar biasa ini, kita tunggu saja selama 2 bulan, kemudian akan keluar bunga-bunganya dan itu nanti akan menjadi buah. Oke, sahabat tani yang dirahmati oleh Allah,
Demikian jumpa kita sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.